Oke guys, kali ini kita akan mengganti bed cover. Ya, kita buka dulu tempatnya, spraynya, sarungnya. Oke, kita lihat di situ terdapat resletingnya. Resleting dibuka. Ya, lalu kita masukkan isiannya. Kita ukur biar tidak keliru dalam dan luarnya. Tangan yang sebelah kita masukkan untuk keluar resleting untuk memegang isiannya, lalu kita masukkan. Ya, jadi sudah masuk. Sekarang tinggal diratakan, pastikan masuk. Dikebutkan biar merata. Dan selanjutnya kita posisikan pada tempat tidur atas matras. Pastikan rapi. Ya, dan setelahnya isiannya kita masukkan, lalu kita oke, selanjutnya tinggal kita rapikan dan selesai. Oke, terima kasih telah menonton tutorial singkat. Thank you.